Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bertemu kembali dengan channel Faki Bonsai. Oke, teman-teman, masih seputaran bonsai kelapa. Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang. Dan saya sangat berterima kasih pada teman-teman semua, saudara semua yang telah menyimak video Faki Bonsai. Oke, ini seputaran bonsai kelapa ya, teman-teman. Nah, ini mantan atau bekas bonsai kelapa yang sudah potel atau patah ya teman-teman. Jadi jangan dibuang-buang. Kalau punya bonsai kelapa tunas mudanya patah, tidak usah dibuang ya teman-teman. Kita pindahkan ke tempat yang sejuk agar bertumbuh dengan subur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dulu pernah potel, sekarang sudah alhamdulillah sudah tumbuh subur. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, kita lanjut penyayatan ya teman-teman. Jadi kalau punya bonsai kelapa yang patah, nggak usah dibuang ya teman-teman. Kita amankan dulu, kita tunggu beberapa minggu ke depan, dia akan tumbuh dengan bagus daunnya teman-teman. Jadi langsung kecil ya teman-teman, seperti ini. Ini langsung kecil. Nah, ini teman-teman. Ini sudah daun 2 ya teman-teman. Jadi langsung kecil. Jadi saya akan melakukan perapian ini ya teman-teman. Kebetulan ini masih separuh ori teman-teman. Nah, itu pakai media air. Kita langsung rapikan. Jadi kalau ada kutu putih seperti ini langsung dibersihkan saja ya teman-teman, agar tidak merambat ke daun. Nah, ini sudah ada, mulai ada ini teman-teman. Jadi kita gosok saja, dia akan langsung mati. Kita merapikannya ya teman-teman. Jadi kalau punya bahan bonsai yang potel atau putus, secara tidak sengaja kita taruh saja di tempat yang aman dan sejuk. Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Yang penting kita sudah merawatnya ya teman-teman. Seperti ini.
Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya, teman-teman. Jadi inilah cara merapikan bonsai kelapa ya, teman-teman. Bekas potel atau patah. Jadi jangan dibuang dulu. Kita rapikan saja. Oke, teman-teman, sampai di sini ya. Dari pagi bonsai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo!